sama-sama belajar dulu. Kemudian situs ini telah melalui pemugaran selama 4 tahap yang dimulai pada tahun 1984 hingga 1989. Pada tahun 1989, kompleks situs megalitik batu berat mulai dibuka untuk umum, baik untuk wisata maupun untuk keperluan penelitian. Nah, apa tadi pengalaman yang ada di sana? Itu adalah hasil pengembangan yang besar ya. Di situ ada domain batu kupang dan dia memanjang antara tenggara dan barat laut teratur tadi dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung ya. Jadi kalau di sebelah utaranya Bukit Agung, di sebelah selatannya itu Bukit Masahan, di sebelah barat Bukit Rigis, dan di sebelah timur itu Bukit Berlung. Kemudian ada lagi situs Batu Jabur. Nah, Batu Jabur ini dia ada di bukit dan permukaan rata ya, terdapat lagi ya. Kemudian batu tameng. Batu tameng ini batu tameng juga dimungkin. Nah, batu tameng ini merupakan satu ada domain dan media. Nah, dari dulu katanya itu ada satu media yang kemudian di atas itu ada perkuburan yang disebut batu tameng, sehingga sebutnya batu tameng itu disebut. Tapi ketika saya kesana tuh tahun 2006 itu sudah tidak ada. Tapi sebelumnya cerita seperti itu, kenapa disebut batu tameng. Ini juga ditemukan juga pangkat pemintar dan selamat tadi dan ada batu kupang juga.